telah dibuka warung nasi mawar. Silakan datang. Ah, kalau itu mah Boni udah tahu, Mi. Hadirilah warung nasi mawar. Tapi Bon, kalau pakai kata hadirilah, itu kan buat nonton. Kalau ini kan untuk makan. Ah, kalau gitu makanlah warung nasi mawar. Juga ya. Tapi kalau kayak gitu, kesannya kayak gratis. Aduh, susah-susah gampang nih bus lebaran. Hadirilah, makanlah, datanglah warung nasi mawar. Enak ya siang-siang ngaso di tempat kayak gini, di bawah pohon lagi. Tapi pohonnya ngantuk. Apaan? Apa sih? Rambut lu pakai. Masa? Ya ampun, banyak amat. Udah? Udah. Udah. Jambul gue jangan diturunin dong. Makasih ya. Sama-sama. Kita tuh kayak film India tau gak sih? Nongkrong di bawah pohon, terus berduaan. Joget-joget. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Gua ambil orderan dulu ya. Apaan sih liat-liat tanggung? Seno! Enggak apa-apa. Itu bulu hidung lu, offside. Jangan rese. Eh, sore ini makan nasi goreng yang paling enak sedunia yuk. Mau enggak? Di mana tuh? Ada, ntar gua whatsappin alamatnya. Oh ya udah, langsung ketemu di sana aja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dadah. Hati-hati, Sel. Ya. Jadi yang Mami maksud penting tuh ini. Ini tuh bukan cuma sekedar penting, Pi. Tapi gawat. Makanya, Mami buat selebaran ini supaya Papi promosiin. Boni juga mau ikut ya, Pi. Mau kasih tau temen-temennya Boni. Kami boleh ikut, tapi harus teriak-teriak. Teriakan apaan, Pi? Coba teriakin promo ini. Oh, iya, iya, iya. Telah dibuka warung nasi mawar harga bersama. Yaitu telah dibuka warung nasi mawar harga bersama. Iya, iya, iya. Promosiin. Telah dibuka. Kenapa jadi kepikiran Selin terus ya? Abis anaknya lucu sih. Cablak, seru, baik lagi hatinya. Aduh, kok gue jadi penasaran ya? Sorry ya, Sel. Kalau gue suka.
Oke, Jack. Oke, Jack. Oke. Oh. Ada yang megang-megang tangan aku, Pak. Eh, kamu ngapain anak saya? Hah? Kamu godain anak saya? Astagfirullahaladzim. Maaf, bukan gitu maksud saya. Saya tadi... Udah, sana pergi. Pergi sana! Iya, om. Pak, ya, silahkan makan di warung kami. Bu. Iya, Bu. Ini, Pak. Kami buka warung baru, mampir ya. Pak, ini gratis ya? Enggak, Pak. Kami kan jualan, masa gratis. Kalau bayar, nggak jadi deh. Nih. Kalau mau gratis, nunggu bulan puasa. Takjil gratis. Hei, jangan ditempel di pohon. Nggak baik. Global warming. Tapi Bonnie udah izin sama pohonnya, Pi. Nih, Bonnie tanya nih. Iya kan, Pon? Oh iya, tuh. Kan? Ayo, kita cari tempat yang lebih pantas untuk ditempel itu. Pon? Gimana, Pi? Oke, itu nggak bagus. Ayo, minggir. Kenapa, Mas? Kotor, Pak, bajunya. Oh. Eh? Iya. Masih lama nih. Ini baru beres-beres. Udah gak apa-apa, Be. Saya tunggu di sini aja. Nungguin kita apa ada orang yang ditungguin? Nungguin dua-duanya, Be. Cie, pasti nungguin gebedannya ya. Janjian di sini. Si Bawi paling bisa ngeledekin. Enggak, Be. Dek. Eh, mau pulang. Iya nih, Mbak, ini mau pulang. Kok Mbak Sok sini lagi? Iya, gue tuh janjian sama si Seno di kantin sih. Dia udah datang belum sih? Mas Seno? Belum sih, Mbak. Belum ada ketemu juga. Belum ya? Yaudah. Ya, pulang deh, Mbak. Udah, Dek. Capek banget, Mbak. Iya, istirahat. Ini, Miss. Labarannya sudah beres. Bentar, Papi mau ke belakang. Halo. Dijawab kok malah mati sih. Ini selingkuhannya Papi. Papi selingkuh. Papi! Apa sih, Mi? Papi selingkuh lagi, kan? Iya, nih buktinya. Kerja dulu ya, Mi.